Nah, ini jembatan yang lama. Terus begitu ada proyek bendungan itu buat dibuatin yang baru ini. Wih, bener-bener di pinggir kali. Sungai Bogowonto, dan ini rumah paling pinggir dari Dusun Jupit di Desa Guntur ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sebelah sana itu ada perkampungan ya teman-teman, itu Dusun Gupit. Kalau nggak salah namanya Dusun Gupit, Desa Guntur masuknya. Wah, ini lagi banjir nih Bogowonto. Lihat tuh, lewat tengah-tengah apa pepohonan kelapa airnya. Bogowonto kalau banjir emang dahsyat ya. Itu udah kelihatan daerah yang ada spillway-nya. Terus ini Sungai Bogowonto teman-teman, lagi banjir. Terus di sana ada rumah tuh di pinggir kali. Ngeri ya kalau pas banjir gini ya. Dusun Gupit teman-teman. Dan itu bendung Guntur. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di dasar bendungan ya. Nah, ini adalah penampakan dari spillway, terowongan yang mengalirkan, buat mengalirin air ya teman-teman. Jadi yang di sini udah sungainya udah bener-bener, yang di sini sungainya udah bener-bener ketutup ya. Nanjaknya terjal banget, jadi motornya nggak kuat. Wih, Sungai Bogowonto banjir. Oke teman-teman, barusan turun dari bendungan bener, lewatnya sini. Jadi ini Desa Guntur teman-teman. Kalau ke arah sana itu menuju ke Balai Desa Guntur ya. Oke, pada video kali ini saya mau jalan-jalan menuju ke salah satu dusun di Desa Guntur. Dusunnya ini berada di pinggir, maka Pak, berada di pinggir Sungai
Bobowonto ya, namanya adalah Dusun Gupit ya teman-teman. Kita akan coba ke sana melihat bagaimana vibes berada di pinggiran sungai yang gede, apalagi pas banjir kayak gini ya teman-teman. Nah ini ada jembatan, ini jembatannya tergolong baru ini. Namanya jembatan apa ya? Ini dulu kan yang lama yang itu. Nah ini jembatan yang lama. Terus begitu ada proyek bendungan, itu buat dibuatin yang baru ini. Namanya jembatan milik desa, jembatan Guntur ya. Oh ini jembatan desa Guntur. Lewatnya lewat sini teman-teman. Kalau tidak salah sih ya, kalau lihat arahnya. Enggak. Suasana di desa Guntur, sisi sebelah barat sungai Bogowonto menuju ke Dusun Gupit teman-teman. Wih, bener-bener di pinggir kali. Oke teman-teman, kita akan trekking sini ya teman-teman. Nah ini di Dusun Gupit di desa Guntur ya teman-teman. Nah itu apa namanya, Sungai Bogowonto. Turunnya apa lewat sini ya? Lewat sini kayaknya. Lewat sini loh.
Coba kita jalan ke sini lagi. Kayaknya ada jalan nggak ya buat turun? Jadi dusun ini benar-benar ada di pinggir Sungai Bogowonto ya teman-teman. Kayaknya udah nggak ada rumah lagi di sini. Iya, udah nggak ada rumah lagi. Oke, kita balik aja ya teman-teman. Wow, agak silau nih. Iya, ini kayaknya turunnya lewat sini teman-teman. Bismillah. Dusun Gupit, Desa Guntur, Kabupaten Purworejo, teman-teman. Kita akan blusukan lewat rumah-rumah warga di sini. Waduh, banyak nyamuknya. Oh, lewat sini bisa sebenarnya. Lanun. Oke. Nah, seperti ini. Oh, lewat sana bisa ya sebenarnya. Nah, ini teman-teman. Ini adalah rumah yang kita lihat dari atas. Dari atas tadi. Tapi kayaknya masih ada yang lebih dekat lagi. Mana ya? Oke, kita coba ke pinggir Sungai Bogowonto. Apa nih? Seperti ini suasana di bantaran Sungai Bogowonto ya teman-teman, di Dusun Gupit. Memang sedang dibangun ini ya, dikasih bronjong ya. Memang sedang ada proyek di sini teman-teman. Tuh dikasih bronjong biar ini kan pasti tikungan ya, jadi biar perkampungan yang di sini nggak kena ini, nggak kena air banjir. Oke, kita ada di pinggir banget dari Sungai Bogowonto teman-teman. Ini pinggir banget, tadi saya dari atas sana. Kalau pas banjir kayak gini ya, Sungai Bogowonto. Kayak di laut. Pinggir banget dari Sungai Bogowonto. Ini teman-teman.
Wih, ini yang anu banjirnya lewat di pohon-pohon kelapa ini teman-teman, tadi yang kita lihat dari atas tadi. Oke, dari pinggiran sini kita akan coba jalan ke sini ya teman-teman. Enggak Pak, ningali banjir. Oh, Pak nek niki dusun Gupet nggih namine. Oh. Di desa bener desa Guntur nggih. Oh niku wonten rumah sing napa niku pinggir banget kalian kali. Oh, ngoten. Nggih, nggih niku tenggen anu wonten napa niku jenenge uwit-uwit kambil niku. Kok iso nang tengah-tengah. Nggih. Dilalae kok pas banjir. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Oke, kita akan ke sini teman-teman. Jadi ini rumah yang paling pinggir ya, dengan apa namanya kali Bogowonto. Nah ini rumah yang paling pinggir. Ini kata bapak-bapak tadi yang empunya rumah ini sudah lumpuh gitu ya, sudah nggak bisa kemana-mana gitu. Coba kita akan melihat nih, ini rumah yang paling pinggir nih teman-teman. Oh, harusnya lewat sana bisa ya. Nah ini teman-teman, rumah yang hijau-hijau ini tadi kelihatan banget dari atas. Itu bendung penunggula, bendung Guntur itu yang biru-biru. Nah, leset. Nuwun, Pak. Ningali. Monggo. Wow. Jadi seperti ini kalau banjir, teman-teman. Dan ini rumahnya itu benar-benar ada di pinggir bantaran sungai ya. Dusun Gupet, Desa Guntur, teman-teman. Wow. Pas banjir. Oke teman-teman, ini saya sedang berada di Sungai Bogowonto ya teman-teman, dan ini sedang banjir. Jadi pohon kelapanya itu harusnya ada, ini itu sebenarnya masih tanah ya harusnya, dan pohon kelapanya itu ada di pinggir sungai. Tapi ini ada di tengah-tengah sekarang karena banjir ya. Nih, dan yang bikin ngeri di sini tuh ada rumah nih teman-teman. Ada rumah yang berada di pinggir persis dengan dari Sungai Bogowonto. Kalau pas banjir kayak gini ya. Cuman di sebelah sana itu ada proyek tanggul sih, dikasih bronjong gitu. Dikasih bronjong kayak gitu. Oke, kita naik lagi ya teman-teman.
Sungai Bogowonto, dan ini rumah paling pinggir dari Dusun Jupit di Desa Guntur ya teman-teman. Oke, kita balik lagi teman-teman. Monggo Pak. Seperti ini suasana di perkampungan di Desa Guntur teman-teman. Tepatnya Dusun Bupet ya. Eh tadi lihat mana ya? Tadi lewat sini teman-teman, agak lupa. Nah harusnya lewat sana bisa ya, tapi saya tadi jalannya itu lewat sini. Oke, kita balik lagi ke atas ya teman-teman. Tadi bener ya lewat sini. Oh iya, itu ada motor. Sebenarnya kalau berani sih motornya bisa turun sampai sini ya, tapi karena nggak tahu jalannya. Seperti ini suasana di dusun yang paling rendah, hampir sejajar dengan Sungai Bogowonto teman-teman. Dusun Gupit. Tadi saya naiknya lewat mana ya? Naiknya lewat sini kayaknya. Lewat jalan ini. Nah, lewat sini. Oke, udah sampai atas. Dusun Gupit, Desa Guntur. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke parkiran motor. Oke teman-teman, kita explore lagi dusun di Desa Guntur ini, Dusun Gupit. Monggo. Monggo. Benar-benar ada di pinggir sungai ya. Jadi kalau kita biasanya kalau di pinggir jalan itu kan tiap hari dengar suara mobil ya, kalau rumahnya pinggir jalan. Nah ini kalau pinggir sungai kan tiap hari dengar ini, deburan sungai, deburan air sungai ya.
Apalagi kalau pas banjir kayak gini. Tapi kalau dilihat dengan adanya spillway yang ada di Bendungan Bener, itu sebanjir-banjirnya Sungai Bogowonto ya, kalau selama di spillway-nya nggak penuh, itu ya masih aman gitu. Kalau yang hilir sih kadang udah gede banget, airnya udah kumpulan-kumpulan air gitu. Kalau yang daerah hulu ini kan masih lumayan kecil ya air Sungai Bogowontonya. Seperti ini teman-teman suasana di dusun di Desa Guntur, Dusun Gupit. Kalau ke sana itu ke arah Reden ya teman-teman. Ke arah Reden jalannya naik terus. Kita akan lewat sini balik lagi ke arah Desa Guntur. Ke arah balai desa ya teman-teman.